guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya berada di stasiun Cikarang ya. Di sebelah kiri ada kereta api lokal Walahar. Sebelah kanan ada kereta api yang tadi saya naikin. Di sini saya mau rekamin peresmian bangunan baru stasiun Cikarang. Di atas sudah ada Pak Direktur Utama, Pak Didik, sama nanti katanya ada Presiden RI. Jadi kita langsung ke atas aja yuk. Guys, ini stasiun Cikarang yang baru yang mau diresmikan nih. Ada di sebelah sini, ini di pagar ya. Di sana udah ada gate baru KRL untuk KRL. Jadi nanti di situ ada kursi putih untuk peresmiannya dari sebelah situ. Saya mau report ke yang sebelah sana dulu. Oke nih guys, di sini sudah rame nih para security dan staff-staff di stasiun Cikarang udah rame nih. Yang di bawah juga tuh. Udah ada tentara juga di sini. Ya katanya Pak DU sama Pak Presiden RI bakal datang sebentar lagi. Kita tunggu aja. Sekalian nunggu peresmiannya. Di sini semua teknisi dan lain-lain udah pada di sini semua nih guys. Biasa ada orang penting. Oh iya, di sana ada untuk scan KJJ tuh. Wah, berarti kemungkinan ada kereta api jarak jauh yang akan berhenti di sini nih guys. Tapi belum ada belum ada jadwal yang berhenti di sini. Berarti kemungkinan bakalan ada. Kita tunggu aja jadwalnya. Itu ada bacaan loket. Tuh, di sini juga udah ada pemberitahuan. Kereta api antar kota, kereta api lokal semua akan masuk di sebelah sana. Jadi kayak berangkat dari info, di situ juga ada informasi buat kereta api lokal masuk di sebelah sana. Berarti informasi yang ini bakalan dicabut nih, bakalan dicopot. Jadi langsung aja kita sembari menunggu, kita lihat-lihat keliling lagi bangunan barunya. Oke guys, yang tadi saya bilang di sini bakal ada apa aja yang berhenti. Di sini udah ada tempat buat cetak tiketnya. Di sini sampingnya juga ada buat barang-barang buat bagasi kayak sepeda, koper dan lain-lain. Juga di sini udah ada tempat buat boarding nih, tempat buat boarding tuh ya. Buat boarding tiket, berarti beneran ada bakal ada KJJ berhenti di sini. Oke, kita tunggu ke depannya aja seperti apa. Kereta apa aja yang berhenti di sini? Di sini juga ada ini nih, tempat buat tap in CL baru. Tapi di sebelah sana udah ada, di sini juga ada lagi. Oke guys, di sini sedang disusun, ditata untuk kereta api kedatangan dan keberangkatan berarti ya. Soalnya sebelah sini bakalan keberangkatan, sebelah sini bakalan pintu keluar kedatangan. Ini pakai rak-rak tanaman yang di Walahar sebelah situ tuh. Ini sebelah situ itu kan rak-rak Walahar, tadinya pembatas antara Walahar sama komuter lain. Tapi di sini sedang dipindahin, sedang ditata ulang buat di sebelah sini karena Walahar dan kereta api jarak jauh bakal berhenti di sebelah sini, kurang lebih seperti itu. Oke
first time nih kereta api Walahar masuk di jalur 5 stasiun Cikarang. Kereta api lokal Walahar. Udah bisa dipakai nih. Yang tadi saya bilang, saya kira bakalan besok, nggak taunya sekarang langsung dipakai di hari ini juga. Ini untuk dalam loketnya gini, jadi kalau mau pesan ke AJJ langsung ke dalam sana tuh, seperti itu. Di dalam juga udah ada loketnya tuh. Oke guys, ini langsung perdana kereta api Walahar masuk di jalur 5. Jadi di bawah sudah ada kereta api Walaharnya dan di sini langsung bisa boarding di sini. Oke, berarti jalur Cikarang yang sini udah bisa dipakai buat kereta api jarak jauh ataupun kereta api lokal. Tapi belum diresmiin, jadi saya nunggu Pak DU sama RI1 belum datang ke sini. Semoga aja datang ya guys, biar saya bisa melihat mengabadikan momennya. Di sini juga cukup luas nih untuk ruang tunggu, tapi harusnya di sini ada bangku nih ya buat nunggu kereta api Walaharnya ataupun semacamnya. Dan di sini kalian bisa lihat di atas nih seperti stasiun Bekasi. Dan di sini juga udah nggak ada tiang-tiang LAA-nya, jadi kalian bisa rekam enak di sini nih. Di situ ada teman saya tuh yang baju kuning. Kalian bisa lihat channel YouTube-nya, nanti saya cantumin juga. Langsung aja kita duduk lagi balik untuk nunggu Pak DU-nya. Oke guys, jadi sedikit nanya sama ibu-ibu yang tadi itu, katanya kalau mau tiket beli tiket Walahar langsung di sini aja nih, udah bisa nih. Jadi kalau mau beli Walahar langsung ke arah bangunan baru yang di atas jalur 5 dan 6 di sini, karena di sana udah nggak kepake untuk kereta api Walahar, untuk kereta komuter lain khusus di situ. Jadi di sini khusus kereta api Walahar. Jadi ya udah untuk kedepannya seperti itu, tapi ini belum kepake dua. Kelihatan nggak ya kayak gini? Oke, saya sudah turun dari atas, sekarang saya di bawah. Tadinya kan di sini tuh ada bangunan bekas stasiun sementara ya, sudah pada dibongkar. Di sini udah pada dibikin taman-taman nih. Taman-taman stasiun Cikarang udah ada pohon-pohon semuanya. Di sini juga buat parkiran juga semua sudah rapi. Nah, di sini masih ada orang-orang dari petinggi nih. Nggak tahu di sini ngapain. Terus ya kurang lebih sih seperti yang di bawah sini. Oh iya, jadi CL itu udah bisa masuk jalur 2, jalur 1, 1, 2, 3, 4 itu bisa dipakai ya. Dan untuk kereta api Walahar ditaruh di jalur 5 ataupun di jalur 8. Jadi jalur 7 sama 6 nya itu udah bisa. Mungkin tas sepatnya ditambahin nanti ke depannya. Guys, di sebelah sana itu kereta api Walahar ya. Jadi harusnya kan Walahar dimasukin di jalur 1, tapi sekarang udah pindah dimasukin di jalur 5. Lokomotif yang berdinas 2019207 di Penduduk BD. Untuk RI1 katanya batal guys. Jadi ya mari kita anting-anting sebentar di stasiun Cikarang. Sekalian nunggu kereta api Walahar itu berangkat dulu. Terakhir tapinya berangkat, kita tunggu aja.
Sebelum naik ke istirahat dulu juga kembali di Jakarta, baru-baru tadi kami di